kesulitan sulit karena ular sanca sempat kabur ke gorong-gorong. Berbagai persiapan untuk menyambut kedatangan jamaah haji. Jika biasanya jamaah haji mencapai jutaan orang, karena pandemi tahun ini hanya 1.000 orang saja yang bisa menunaikan ibadah mulia ini. Tapi gempar yang satu ini justru bisa meningkatkan perekonomian. Karena gempar di sini artinya gerakan tanam pangan di pekarangan. Stasiun kereta di Tokyo, Jepang menguji coba robot yang membantu menyemprotkan disinfektan. Robot-robot ini rencananya akan digunakan secara massal pada tahun 2024 nanti. Silahkan kirimkan ke nomor WhatsApp di 087-774-020-118. Video yang terpilih nantinya akan kami tayangkan di Indosiar. Dan di tengah cobaan pandemi corona yang melanda, Indosiar dan SCTV Peduli Corona mengajak pemirsa untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang kini terdampak melalui Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih dengan nomor rekening BCA, BRI, serta Mandiri, karena kepedulian kita adalah harapan mereka. Akhirnya atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sheila Purnama pamit undur diri. Selamat beristirahat. Sampai jumpa.